Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali tahap selanjutnya untuk pembersihan fondasi setempat untuk fondasi P11 dan P21. Langkah pertama kita lihat detail fondasi P11 yang telah kita detailkan seperti ini. Kita mulai dari view. Kita potong sedekat. Ingat, potongan yang ingin kita buat harus mengenai bagian kolom dan bagian fondasinya. Ini mengatur posisi potongan jangan terlalu jauh dari posisi fondasi karena akan menyebabkan gambar tidak terbaca dan cukup baik. Kita atur dimensinya pun yang terlihat hal ini potongan pertama, potongan A. Kita ubah garisnya menjadi dashot. Setelah ini kita potong lagi bagian yang sebelahnya, kita atur garisnya menjadi dashot. Ada potongan A, ini potongan B. Kita mendapatkan potongan di bagian second dan bagian bawah. Ini kita beri nama potongan A, potongan A, P11. Selanjutnya, ini lagi potongan B, P11. Kita lihat potongan AP 11 nampaknya seperti ini. Kita rapikan, kita sembunyikan garis yang tidak diperlukan. Oke, dilihat seperti ini. Selanjutnya, detail potongan fondasi kita stop skala lagi menjadi 1:30 untuk berbanding 30. Jadi seperti ini. Ini diatur anotasinya, dimensinya. Diatur pula dimensi atas ke bawah, samping, ke. Diatur dimensi yang atas. Itu agar head yang ada tidak terlihat, tidak mengganggu, kita atur di struktur material di bagian ini. Klik di bagian bawahnya, setelah itu di ikatan potongan kita nama pattern. Play oke, yang mana dia. Nah, lalu kita lihat lagi di potongan B. Garis yang tidak dipotong ini disembunyikan saja. Di highlight view. Terus garis dari highlight drop kemudian di perhatikan. Sekarangnya 1:30 di custom 2 diatur jaraknya dibuat di dimensinya cepat berkekuatan A jarak ke vertikal diatur diperlihatkan agar gambar ini dibaca oleh orang lain dengan jelas. Setelah dibuat dimensi yang ada, baru kita masukkan pembersihan dari mulai
penelitian fondasi telapaknya atau fondasi kakinya. Kita klik fondasinya, kita repair. Ternyata belum komponennya ada masuk. Kita harus load dulu. Yes. Kita load. Struktural bar shape dimasukkan, kita pilih. Kita yang berbagian adalah struktur river shape. Panel all. Panel A. Seluruh panel kita mainkan. Sampai selesai semuanya terlalu kita jalankan dengan sistem hingga nanti ketika sudah di load tampilkan seperti ini di bagian kiri atas. Nah, ini untuk menunjukkan gambar dari komposisi yang kita ambil, akan muncul seperti ini. Untuk pembersihan fondasi pelapak kita pilih yang reverb shape di bawah. Terus kita pilih ukuran besinya yang 10 mili. Kita katakan ke bagian kondensinya. Kita klik, ini masih satu baris. Besinya belum terlihat. Untuk melihat dengan baris yang lebih nyata, di tampilan terlebih yang video. Seperti ini untuk persediaan yang untuk kita melihat pada bagian potongan B tampilannya seperti ini. Kita naikkan lagi tempo menjadi medium. Nah, ini adalah persediaan yang muncul dan ternyata ketika sudah masuk ke dalam kelala komponasi. Klik-klik. Geser ke pojok kanan, menggunakan tanda panah di keyboard. Kita atur layoutnya, kita pilih 6 bit spasi, kita pilih jaraknya 112 ini. Kita naikkan jumlahnya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Pembersihan arah melintang. Nanti kita panjang yang terhubung lagi. Klik. Review kembali. Pilih yang MT2 lagi. Kita letakkan ke sini. Seperti ini. Sudah masuk satu pembersihan, kita turunkan ke beban sedikit agar tidak terjadi flash. Naik ke atas sedikit, sudah masuk pembersihan atas dan pembersihan bawah. Ini untuk potongan list dalam lengkap pembersihannya. Sementara untuk yang potongan A, kita kasih kembali ini bagian pojok belakangnya. Kita atur kembali layoutnya, pilih yang lebih pasti 12 cm. Ya, kita naikkan jumlah lambung jadi 10, cukup seperti ini. Kita lihat di potongan A sudah, potongan B sudah. Nah, bisa diberikan keterangan gambar untuk masing-masing tag menggunakan tag yang tulis semen ini tulis menjadi diameter 10 diameter 10 jarak 120. Terus yang melintang lagi diameter 10 jarak 120. Begitulah dengan potongannya B.
diameter 120 dan lintang memanjang atau sebaliknya diameter 10 120. Ini masing-masing fondasi A, B, 1, 1, dan fondasi D, B, 1, 1. Nah, kita simpan terlebih dahulu. Proses selanjutnya sudah kita buat. Demikian bagian dari pembuatan pembentukan fondasi pada fondasi B, 1, 1. Pengalaman dan pengalaman di kasih.